너는 어디에 있을까? 어디서 무엇을 할까? 난 궁금해, 왜 이렇게 설레일까? 내 마음 말해볼까? 지금은 어디 있을까? 다른 누굴 만날까? 찾아갈까? 난 더 이상은 못 참겠다. Sar, udahlah jangan cemberut terus. Sebentar lagi udah bel loh. Udah, jangan dipikirin soal tadi ya. Tapi gue masih kesel, Vel. Enak aja Nathan Ngeli tuh main fitnah-fitnah gue. Padahal dia duluan kan yang mulai. Iya, emang tuh Gauri, cewek so iye. Udah siswa baru, tengil pula gayanya. Iya kan, Man? Maya pintar. Lebih baik lu diem ya. Kalau nggak bisa kasih solusi, ya minimal jangan kompor lah. Ini udah panas, nanti tambah panas. Gue tuh bicara sesuai fakta. Iya kan, Vel? Udah-udah, anggap aja gak ada masalah apa-apa ya. Ba람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 나 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아 Vel, maaf ya. Aku gak bisa antar kamu pulang. Ini harus nganterin bocil. Apa sih kakek-kakek? Gak apa-apa, Vin, Sar. Santai aja kali. Aku bisa naik ojol kok. Mau aku pesenin gak? Gak usah, Alvin. Aku bisa pesen sendiri kok. Ya udah, aku tungguin kamu sampai dapat ojolnya ya. Udah kok, ini udah dapat. Ya udah, aku ke arah pagar ya. Bye. Hati-hati ya, Bel. Bye-bye. Eh, gara-gara lu nih, gue jadi nggak bisa bareng Feli. Ya sekali-kali dong nganter pulang sekolah adiknya sendiri. Emang lo adik gue? Bukannya lo pembantu gue? Eh, kurang ajar. Gue bilangin mama ya lo. Lihat aja. Main-main lo sama gue. Ih, ngaduan. Gak asik. Neng, maaf. Iya, Pak. Boleh nggak ya kalau kita mampir ke toko kue dulu sebelum saya nganter Neng? Ke toko kue? Untuk apa, Pak? Hari ini anak saya ulang tahun. Dia juga seumuran sama kayak Neng. Tadi saya mau beli kue, dapat orderan Neng, jadi saya putar balik. Oh, boleh Pak. Oh iya, lusa ulang tahunku. Kok aku bisa lupa ya? Aku salut deh sama Pak Ojol ini. Dia masih sempat-sempatnya mikirin anaknya.
nunggu lama ya? Enggak kok, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak, titip ucapan selamat ulang tahun ya buat anak Bapak. Iya, makasih, Neng. Tumben HP bunyi terus. Ada apa, Beb? Ini HP-ku bunyi. Sebentar ya. Kak Yuki, Tefeli Ulta. Loh, emang lusa tanggal berapa? 15 Juni. Wah, gimana nih? Kita belum siapin apa-apa loh. Tenang-tenang, mumpung masih jam segini, kita bisa kumpul. Oke. Ini sebenarnya ada apa sih kita disuruh ngumpul gini, Sar? Buru-buru banget lagi. Tahu nih, orang lagi belajar juga. Besok kan ujian, Yuki. Tahu nih, parah Yuki. Lo mah pinter, jadi nggak perlu belajar. Eh, kalian ini. Ya sabar kali. Ini juga mau dijelasin. Penting. Ayo kak, jelasin. Jadi gini guys. Feli lusa ultah. Hah? Emang ini bulan apa? Juni, Vin. Ya ampun, iya Feli lusa ultah. Astaga, kenapa gue bisa lupa ya? Parah, ultah pacarnya aja lupa. Mending pacar lu buat gue aja, Vin. Gim, gue gak denger nih. Lo ngomong apa tadi? Enggak. Santai aja kali, Bang. Bombastic side eye. Kira-kira surprise apa ya yang buat Feli seneng? Makanan yang banyak. Yo, itu mah maunya lo sih, Mai. Iya sih sebenarnya. Gimana kalau motor? Kita hadiahin motor. Enggak. Terus lu punya saran, Vin? Gue ada ide. Pasti ini bisa buat Feli bahagia, bukan hanya senang. Hah? Bosan banget nih di sini. Ngapain ya anaknya? Gue ke toilet dulu deh. Sya, saya rasa saya nggak bisa lanjutin hubungan ini. Kenapa? Aku ada salah. Sebenarnya, selama ini saya hanya jadiin kamu pelampiasan aja. Karena saya nggak bisa dapetin Feli. Kak
Kak Steve kok jahat banget sih? Kakak tega banget sama aku. Aku emang salah apa sama kakak? Kenapa kakak diam? Ayo jawab. Syah, cukup. Sampai sini aja ya. Maaf dan terima kasih. Cewek rambutan belum mateng. Lo kenapa? Kok murung? Terus matanya sembab? Bukan urusan lo. Jangan jutek-jutek lah. Gue lagi baik loh sama lo. Gue masih nanya dengan lembut. Queen, lo bisa gak sih gak jadi jalangkung? Datang gak diundang, pulang gak diantar. Gak sesok asik deh. Nasya, lo yang gak usah sok belagu. Mentang-mentang lo deket sama sirkelnya Kak Gema, jadi lo bisa seenaknya. Oh, gue tahu. Lo iri kan? Lo pengen bisa deket sama Kak Gema kan? Ngaku aja, lo iri sama gue. Enak aja. Gue gak perlu caper sama Kak Gema. Gue diem aja, Kak Gema bakal ngelirik gue kok. Lo gak punya kaca. Kurang ajar lo. Wah, gue kenal nih suara siapa. Lo sama gue beda level, mbak. Jadi lo gak usah kepedean. Iya, memang kita beda level. Kalau gue di atas, lo di bawah. Queen? Gauri? Hi, how are you? Kakak kok nggak bilang sih sekolah di sini? Kalau gue tahu kakak sekolah di sini, pasti tiap hari kita bisa bareng. Kakak belum lama kok sekolah di sini. Ternyata si Queen Kodok ini punya saudara. Tambah lagi deh masalah. Kak, nanti pulang bareng ya? Boleh. By the way, tadi lu lagi berantem sama siapa sih? Loh, main pergi aja. Dasar cewek rambutan. Cewek rambutan? Itu loh kak, dia tuh cewek sok kecantikan. Mentang-mentang dia sekarang udah masuk circle-nya Kak Gema. Oh gitu. Emang lu mau masuk circle itu? Ya ampun kak, ngapain juga masuk circle mereka? Gak berguna. Lagi pula di circle-nya Kak Gema banyak cewek-cewek gak jelas. Terutama si cewek rambutan itu. Kakak mau lihat deh circle mereka. Boleh. Kakak dapat kelas berapa? 11-1. Wah, kebetulan kak. Tapi ngobrol lanjut nanti. Keburu bel. Ayo kita ke kelas gue dulu. Oke lah. Udah, sabar. Kak, sumpah, aku kesel banget. Kakak tahu kan hari ini aku galau habis diputusin Kak Steve. Sa, aku minta maaf ya. Gara-gara aku, Steve jadiin kamu pelampiasan. Bukan salah Kak Feli kok. Kita tuh slay girl, jadi gak boleh sedih-sedih dong. Cowok masih banyak, say, bukan dia doang, iya kan girls? Iya dong, lo tuh cantik, Sa. Tenang aja, banyak yang mau sama lo. Makasih teman-teman.
the way, sebenarnya aku kesel bukan karena Kak Steve doang, tapi karena Queen. Oh, Queen yang kemarin ikut lomba masak. Iya, dia kayaknya nggak suka deh kalau aku deket sama Kak Gemma, terus sama kalian. Emang dia juga suka sama Gembrong? Wadududu, cepet amat responnya kalau tentang Kak Gemma. Maya, diam. Ampun, Kak. Kayaknya sih gitu, Kak Manda. Terus, ternyata Queen punya saudara sekolah di sini lagi. Aku kurang tahu namanya sih. Tapi kalau nggak salah dengar, Kauri atau Kaori ya? Atau Gauri gitu. Hah, Gauri? Iya, sepertinya itu. Udah bisa ketebak sih, sifatnya sama-sama Soie pasti kan? Saudaranya Queen buat ulah juga sama kalian. Udah rasa, gak usah dibahas. Bikin bad mood aja. Hai Vel, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Semoga kamu ini terus sehat, dan semoga kamu bisa jadi tambah dewasa dan juga kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih ya Vel, karena kamu udah mau bertahan di dunia ini. Bunda, aku kangen Bunda. Biasanya kalau Feli ultah, Bunda pasti yang pertama ngucapin happy birthday ke Feli. Bunda kemana? Kenapa Feli nggak bisa hubungin Bunda? Siapa ya? Alvin, kenapa kamu kesini? Kayaknya kita nggak ada janjian deh. Aku mau ajak kamu nonton bioskop aja sih. Katanya lagi ada film baru. Oh, boleh. Aku siap-siap dulu ya. Oke. Evel, kunci pintunya jangan dibawa. Loh, kenapa? Kamu gak usah bawa tas, Vel. Jadi kuncinya mending taruh di dekat pot aja. Kalau ada orang masuk sembarangan gimana? Enggak, Vel, gak bakal. Ya udahlah, aku taruh tas dulu ya. Iya. Seru nggak tadi? Seru banget. Ya, walaupun agak lama ya filmnya. Terus kamu tumben tadi ngajak muter-muter? Ya, nggak apa-apa. By the way, aku mau nutup mata kamu ya. Nutup mata? Buat? Apa ya? Kepo. Nanti lihat sendiri ya.
Iya deh, Bapak Alvin. Siap. Satu, dua, tiga. Happy birthday, Sugiroi! Makasih banyak, guys. Oh, Feli gak boleh nangis. Kami semua ada buat kamu, jadi jangan sedih ya. Makasih banyak ya. Aku bahagia banget. Kalian emang sahabat terbaik aku. Alvin, makasih ya. Iya, sayang. Sama-sama. Gimana? Kamu suka? Suka banget, 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 banget. Makasih juga ya Kak Yuki, Kak Gema, Kak Elvan, Sarah, Maya, Manda. Udah ah, makasih mulu. Nanti kuenya keburu gak enak nih. Ayo Fel, tiup kuenya biar bisa dipotong. Oh, Maya mau makan kuenya? Iya dong. Ya ampun, Beb. Kamu kan juga beli kue tadi. Itu beda dong, sayang. Jangan lupa buat wish dulu ya, Fel. Iya. Apalagi nih? Hadiah spesial. Ini kan udah spesial, guys. Emang ada hadiah spesial lainnya? Tentunya dong. Ayo ikut aku. Sambil tutup mata ya kamu. Oke deh. Mai, ayo. Kok lu makan aja sih? Sabar, tanggung nih. Gue tinggal ya. Ih, Manda, santai dong jalannya. Tiga, dua, satu. Surprise! Nice. Bunda. Hai sayang. Bunda, Feli kangen sama Bunda. Kenapa Bunda gak kabarin Feli kalau mau pulang? Kalau Bunda kabarin gak surprise dong nak. Bunda masih kangen. Aduh. Kenapa lu, Gem? Terhura gue, Van. Hah? Terharu, Gembrong. Iya, terharu. Happy birthday buat anak bunda yang paling cantik sedunia. Doa bunda buat kamu. Semoga semua yang kamu inginkan bisa tercapai ya. Dan pastinya terus bahagia ya sayang. Maaf, bunda gak bisa ngucapin pertama kali. Soalnya bunda masih di pesawat sayang. Gak apa-apa bun, makasih banyak. Bunda udah mau balik.
kamu harus ucapin makasih sama teman-teman kamu. Teman-teman kamu loh yang punya ide ini. Terutama Alvin nih, dia rela jemput Bunda jauh-jauh, ajak Bunda makan. Makasih semua. Makasih Alvin. Sama-sama. Maya, kenapa? Maya terharu lihat Bunda sama Feli. Ya ampun Maya, sini-sini Bunda peluk. Ya udah yuk, sekarang pasti lapar. Kita makan gimana? Hayu, gas! Tadi nangis, sekarang diajak makan happy lagi. Ya Allah, bocah gemblung. Ya udah, yuk.